Aibda Dasuki, sosok Bhayangkara inspiratif yang melestarikan wayang kulit. Aibda Dasuki, sosok Bhayangkara inspiratif yang melestarikan seni wayang kulit. Pria kelahiran Kebumen, 12 Oktober 1980, yang bertugas di Akademi Kepolisian ini merupakan anggota Polri yang juga menjadi dalang wayang kulit. Aibda Dasuki dari Akademi Kepolisian Semarang. Malam ini saya akan menempatkan waktu untuk latihan pedalangan bersama paguyuban Puji Langgeng yang beralamat di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Paguyuban ini diketuai oleh Bapak Suraji. Ini adalah sebagai penata gending dan sekaligus ketua dari paguyuban Puji Langgeng yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Bertugas sebagai abdi negara di tengah modernisasi tak mengurungkan niatnya melestarikan budaya bangsa. Kecintaannya terhadap dunia kepolisian dan wayang kulit sudah ada sejak Aibda Dasuki masih kecil hingga saat ini. Suami dari Ibu Indah Pramudia Stuti ini bahkan tak asing lagi di dunia wayang kulit dan sering mengikuti pentas seni wayang kulit di seputaran wilayah Jawa Tengah. Baginya, wayang kulit merupakan budaya bangsa yang harus terus dilestarikan agar kelak anak cucu generasi penerus bangsa tetap dapat mengenali budaya leluhurnya. Pria santun dan ramah ini pun bercita-cita untuk terus mengabdi sebagai prajurit Korps Bhayangkara demi mewujudkan situasi Kamtibmas di dalam negeri tetap kondusif serta akan terus melestarikan budaya wayang kulit hingga akhir hayatnya.